Pagi-pagi macam ni, kita dihadiahkan dengan cahaya yang baik. Rindu dengar bunyi air jeram di hutan. Tempat ini sebenarnya port healing yang awesome. Kalau ikutkan, kami dah sampai sini banyak kali. Tapi ini baru pertama kali kami ingin berkongsi pengalaman bersama korang. Perjalanan ke Pos Kuala Mu dari Pekan Sungai Siput memakan masa hampir 1.5 jam. Pada peringkat awal perjalanan, jalannya okeylah. Cuma bila dah nak dekat sampai, jalannya agak mendaki dan berlubang-lubang. Sebelum ke sini, pastikan kenderaan korang dalam keadaan tip-top. Kenderaan yang uzur, dinasihatkan fikir dulu masak-masak sebelum nak ke sini. Sebab jalannya agak mencabar. Apa yang menarik di campsite ni? Jom ikuti jurnal kembara kami kali ini. Owner. Dah famous dah ni. Tak apa. Anda kata tak buat, ada lagi space yang mula tu baju. Yang dekat nak ke jambatan tu. Ha, sudah ada. So Fatih dekat ujung sana. Ha, saya tepi ni. Keluar ini dia pakai. Dah. Ini corner kecil je. Tengok jangan bagi dia susu baru kita boleh. Ah, sembang kita keluar. Sembang dia paling sembang. Kecil kecil tapi kon tiga. Ah, tapi kon tiga. Tapi bayar kecil. Bayar kecil. Ten tak macam lagi, tapi Dom kena dulu sebab dia orang mesti nak paksa kita orang masak. Pagi-pagi yang damai dengan cuaca yang sejuk memang syahdu. Ada chalet yang disediakan untuk korang sewa. Cara binaan tradisional, rumah orang asli. Sungai yang membelah kawasan ini terhasil daripada gabungan dua sungai. Dari Sungai Negeri Kelantan dan Pahang. Sungai yang mengalir dari Cameron Highland memberikan suhu air yang lebih sejuk. Berbeza dari Sungai Kelantan. Dalam erti kata lain, sungai ini mempunyai dua suhu yang berbeza. Betul-betul menakjubkan. Kawasan ini asalnya adalah perkampungan orang asli suku Temiar yang terletak di kawasan lembah berhampiran dengan Sungai Mu. Tempat ini memang menggamit jiwa pada sesiapa yang berkunjung ke sini. Kita punya thank you brother, kita punya energizer, and then mantan energizer, stabilizer lah. Pagi lagi dah kokoh Maggi lah. Itu makanan menu camping yang biasa kan, buat real camping kan. Ya, kalau tidak makan yang mewah, makan kat hotel lah. Betul. Pagar akan dikunci pada waktu malam untuk keselamatan para kampus. So, bolehlah korang tidur dengan tenang. Okey, tidur. Okey. Gini. Tapi alhamdulillah tak ada nyamuk. Wah, alhamdulillah. Lejuk. Bagaimana? Pada
Pada korang yang nak booking, ada nombor kat situ. WhatsApp je Pak Jo untuk booking tarikh untuk tapak chalet. Asli dah diajar untuk ramah dengan tetamu dari luar. Ada pot jeram untuk kami berkubang. Untuk ke sana kena melintas kampung orang asli yang rata-rata mereka ini dari suku kaum Temiar. Kita kena lalu denai dari chalet dusun ni. Anak-anak waktu ini yang terbaik nak dedahkan diorang dengan alam dan fauna. Kali ni bagi diorang rasa adventurous dan lasak sikit. Kalau tak, asing hadap gadget aja. Brother ni awal dah sampai dari kami. Katanya jeram yang dalam ada ke atas belah sana. Tengok dari gelapnya air itu, korang boleh agak tak berapa dalamnya. Apa-apa pun, kita terjun dulu. Sejuk gila air. Syok berendam. Alif! Alif! Oh! Api hebat air. Mana air batu? Orang yang biasa main ice pun sejuk. Mana? Berapa juta? Ini lah malam dah ayah lah. Biar macam ni. Biar aku tengok boleh berenang. Aku seorang tak boleh. Aduh. Aku duduk tepi laut pun, ada orang kata aku boleh berenang. Ha. Ada yang member aku duduk tepi laut, kan berenang. Tak berenang. Ha. Sebab dia mungkin dia dah pernah berenang, dia lemas. Aku dia terus takut. Jadi fobia. Kat sini kita melintasi campsite Kampung Dusun. Okey jugalah kawasan dia, aku tengok air jeram dia pun tak dalam laju sangat, boleh lah budak-budak mandi pun okey. Tempat dia not bad lah. Tandas juga ada dia bagi. Ha, yang ni campsite Desa Lestari. Sebelah campsite Joe. Dengarlah. Halo. Dengarlah. Dengarlah. Ini dia. Chalet-chalet yang ada dekat Desa Lestari. Pakcik okey, Pakcik? Okey. Alright. Ada yang kemah, ada yang dah time to check out. Basikal pun ada juga kat sini, diorang sewa. Ada yang open
open tent. Ini kadar sewa untuk Dewan Pondok Shelley. Dulu sebelum adanya jambatan kat situ, 4x4 akan crossing kat sini untuk nak hantar barang dan loading-loading barang semua. Jadi diorang akan cross kat sini lah. Sangkut juga ni, kalau tak betul dia punya planning dia, memang sangkut. 4x4. Shelley ada yang saat Pajo ni. Iya. Hai, tak angkat sikit. Hai. Hai. Tak malu-malu kemang-kemang bibir. Lapar ya? Orang lain semua dah habis makan. Kau baru nak makan? Trip camping ke Pos Kuala Lumpur ni sememangnya memberi suatu pengalaman yang berbeza dengan tempat lain. Walaupun perjalanan agak mencabar, apa yang menanti di hujung perjalanan memang sangat-sangat berbaloi. Tempat ini sememangnya tempat healing yang awesome.